Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Pramuka, selamat pagi dan salam Pramuka. Saat ini saya sedang berada di lapangan Sempur Kota Bogor untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Kuarcap Kota Bogor. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arahim, Ketua Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sempur yang temanya luar biasa. Di 79 tahun kemerdekaan Indonesia ini, temanya adalah Nusantara Maju, Indonesia Maju. Jadi ini merupakan sebuah momentum menuju Indonesia yang lebih baik lagi, menuju membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045. Oke. Apa sih tanggapan Kakak untuk peran generasi muda untuk kemerdekaan di era modern ini? Ya, saya pikir tantangannya cukup besar, makanya tema yang dipilih adalah Nusantara Maju, karena hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara di tingkat nasional di Ibu Kota Nusantara yang baru ya, di Kalimantan, merupakan momentum menuju Indonesia yang baru. Indonesia yang nantinya mungkin akan meraih situasi yang insya Allah akan membanggakan kita, akan membuat kita lebih termotivasi, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Oke, Kak. Kakak punya harapan untuk Indonesia untuk kedepannya tidak, Kak? Tadi saya sampaikan bahwa dengan momentum ini tentu harapannya adalah kita terus fokus bagaimana membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045. Itu Pramuka akan ikut di dalam pergerakan atau pembangunan ini. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Ya.